Siapa yang bisa menyebutkan nama lengkap secara huruf, nama lengkapnya Pak RW kita beserta alamat rumahnya, angkat tangan. Boleh, boleh Pak Yuli, nanti dapat doorprize ini. Ayo sebutkan namanya, hurufnya apa? Oh, Bu Seti apa lah yuk? Ejaannya bagaimana Bu? Gimana Pak Budi? Pak RW? Namanya sudah benar? Kan belum lengkap alamatnya. Nama lengkapnya sudah betul katanya Pak RW ya? Betul Pak RW? Ejaannya B? Belum lengkap, sudah benar Pak Budi? Pak RW? Salah. Ayo yang bisa. Ayo angkat tangan. Ayo langsung sebutkan nama lengkap Bapak RW kita beserta alamat lengkap. Gak usah sudah. Alamat lengkapnya. Gak usah. Ayo namanya. Siapa yang bisa? Terus alamat lengkapnya? Benar Pak? RW? Kurang lengkap. Terus? Ya betul, Pak Yuli. Ya Allah, ini adalah bentuk suatu apa ya? Seorang warga yang benar-benar mengetahui Pak RW kita. Tepuk tangan untuk Pak Yuli, nanti dapat hadiah. Iya, dari Bu Yuli. Spesial dari Bu Yuli ngasih hadiah. Ya. Jadi ini sekarang itu tadi dari warga. Pak Yuli RT mana? Khusus RT 3, sebutkan nama Pak RT 3 beserta alamat lengkapnya. Mana RT 3? Warganya RT 3 mana? Nah, ada. Yang belakang. Ya Pak Budi ini warganya. Oh ya. Nama Bapak RT saya Hari Yulianto, Jalan Nangkaraya nomor 27. Betul. Kurang lengkap. Indonesia. Ini benar-benar warganya mengerti nih. Kenapa kok mengerti Bu? Soalnya saya sekarangnya. Ya, jadi memang harus seperti itu ya. Warga itu setidaknya harus mengerti nama lengkap siapa ketua kita. Itu. Lengkap. Hari Yulianto SP Jalan Nangkaraya Kode pos. Jadi memang seperti ini ya. Jadi kita kalau berada di luar negeri nanti setidaknya kita masih bisa menyebutkan alamat lengkap kita. Jadi nggak keliru nanti Perumnas. Taunya Perumnas itu banyak dikiranya. Padahal kita harusnya bangga ya, warga Perumnas di sini adalah Perumnas nomor 1 di Kota Jember. Bangunannya tidak bisa diragukan lagi bahwasanya bangunan yang benar-benar luar biasa, sangat kuat banget. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi Pak Taufik, bisa menyebutkan nama
Sri Rahayu. Sri Rahayu, metone Pak, metone. Metone sama tanggal lahirnya pasti tahu. Namanya Sri Rahayu sudah. Panggilannya Sri hari Rabu. Rabu apa? Rabu. Kliwon pon lagi. 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 Tanggal. Tanggalnya 19. Bulan? Bulannya 2. Tahun 65. Betul, Bu Taufik? Ya, memang harusnya seperti itu ya. Mempunyai pasangan harus benar-benar mengerti pasangan hidupnya. Ini insya Allah fitunya wal akhiro pasangannya. Amin. Kita doakan samalah. Amin. Nah, ini ternyata Bu Taufik ada arum-arum. Aku ngomong arum-arum. Ya Allah, terima kasih barokah Allah. Mau dalam hidupnya. Darmar, wala, apa ini mau jatahku kurun dikek nunggu ya? Terima kasih banyak, barokah Allah, rezekinya berlipat untuk semuanya.